Hai sobat semua, kebetulan saya habis bangun tidur, terus mandi, habis mandi mau nyanyi. Yuk kita saksikan Badai Pita. Capai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi karena banyak yang dibenci serta iri hati. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan. Tercapainya tujuan semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci tak percaya lagi. Apapun yang terjadi dia tak peduli. Bila rasa benci yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semua. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berusaha serta berencana. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Tuhanlah yang memuliakan atau menghinakan. Tapi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Bila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata.
berhembuslah badai kita dari segala arah. Tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan Tuhan, ikatan dengan semua. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang menentukan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Tapi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau biarkan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Terima kasih.